pertunangan Anda dengan cucu Pak Ronald Arya Rindra tentunya akan mempererat kerjasama antar perusahaan. Dan itu sudah pasti akan memberikan banyak profit bagi perusahaan. Ya, saya tahu. Tapi tujuan saya untuk tunangan sama Renata itu bukan karena itu. Saya benar-benar mencintai Renata. Dan saya akan melindungi dia. Saya salut sekali dengan Pak Nathan. Ngomong-ngomong, di mana ya Ibu Renata? Saya belum melihat beliau karena saya belum sempat memberikan selamat, Pak. Indah nggak ada. Di mana dia? Maaf, Pak. Saya cari Renata dulu ya. Oh. Terima kasih sudah datang ya, Pak. Sama-sama, Pak. Silakan. Ya, dan aku juga mau minta maaf kalau selama ini kehadiran aku itu mengganggu kamu. Tapi jujur ya, aku gak pernah punya niat buruk sedikit pun untuk kamu. Dan semua yang aku lakuin untuk kamu itu karena aku benar-benar mencintai kamu. Kamu itu mencintai Indah, bukan saya. Harus berapa kali saya bilang sama kamu? Tapi bagi aku sama aja. Meskipun kamu tetap menganggap diri kamu itu Renata, tapi buat aku kamu adalah Indah. Kamu jangan kayak gini, Marvel. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, kamu sendiri yang akan terluka. Nggak apa-apa kok. Biar aku yang terluka. Karena aku udah siap nanggung resiko semuanya. Itu semua karena aku sangat mencintai kamu. Cinta kamu yang sangat besar buat Indah membuat kamu jadi gelap mata. Sampai kamu nyalakain Tante Sonya. Itu semua gak baik, Val. Aku gak pernah nyalakain Tante Sonya. Dan aku gak mungkin ngelakuin hal seburuk itu. Kamu harus percaya sama aku. Aku sangat mencintai kamu, Nda. Dan itu gak akan pernah berubah. Tapi untuk saat ini, aku gak bisa ngelakuin apa-apa. Dan aku harap sama kamu,